Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali segala sesuatu, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas setiap hal yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang Allah turunkan dari langit ataupun nikmat yang Allah keluarkan dari perut bumi. Maka tidak lain dan tidak bukan kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saking pentingnya bersyukur kepada Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila engkau mampu bersyukur, apabila engkau pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah lagi nikmat itu. Akan tetapi apabila engkau ingkar terhadap nikmat yang telah kuberikan, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak berlebihan kita memulai segala sesuatu kita dengan bersyukur kepada Allah. Terkhusus hari ini, detik ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di bulan nan penuh barokah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan hadirnya kita di bulan suci ini, sehingga nanti kita akan keluar menjadi alumni-alumni yang mendapatkan gelar muttaqin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan saya, anda semua, dan kita semua bisa berkumpul di satu tempat di mana ada baginda besar kita di sana, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di awal kami telah bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat ini menjadi landasan dasar atau menjadi landasan di mana kewajiban puasa itu kita laksanakan. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 183 tadi, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai engkau orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, atau agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah memulai dengan panggilan kasih sayangnya. Karena ayat ini dimulai dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu, artinya ayat ini diperuntukkan bukan untuk semua orang, bukan untuk sembarangan orang, tetapi ayat ini benar-benar diperuntukkan pada orang-orang yang digelari gelar kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wahai engkau orang-orang yang beriman. Maka apabila kita merasa diri kita beriman kepada Allah, maka ayat ini diperuntukkan untuk kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ada 4 poin. Yang pertama, hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman saja. Artinya ayat ini begitu spesial diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang beriman. Poin yang kedua, dalam ayat ini dinyatakan juga kewajiban bagi kita semua orang muslim, atau kita semua orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita tidak hanya terpaku pada puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi juga amaliah-amaliah baik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sendiri. Poin yang ketiga, dalam ayat ini dinyatakan bahwa puasa bukan perintah hanya untuk
umat Islam saja atau hanya untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Akan tetapi puasa ini juga pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ke umat-umat atau ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya perintah untuk melaksanakan puasa begitu luar biasa bermanfaat dan begitu memiliki di dalamnya unsur-unsur kebaikan. Yang keempat, yang terakhir, bahwa setelah kita melaksanakan perintah yang ada di dalam ayat ini, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muara dari ayat ini adalah bagaimana kita mendapatkan gelar yang mulia ini, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa atau al-muttaqin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala tentu bukan hal yang mudah. Secara bahasa mungkin semua kita paham bahwa takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya apa? Takwa itu adalah ketika kita melaksanakan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah apabila kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan ayat yang tadi kami bacakan, surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu bagaimana kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, bagaimana kita bisa melakukan amalia-amalia positif di bulan suci Ramadan, maka muaranya seperti yang kami sampaikan tadi adalah mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang nantinya akan mendapatkan gelar takwa atau muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya 4 kabar gembira. Ada 4 keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan gelar takwa. Boleh Bapak Ibu sekalian buka surah At-Talaq ayat kedua sampai ayat kelima. Ada 4 keutamaan atau 4 reward bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah atau bagi mereka yang mendapatkan gelar takwa dari Allah. Keutamaan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terdapat dalam surah At-Talaq ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada ayat ini Allah mengatakan bagi mereka atau barang siapa yang bertakwa atau barang siapa yang mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan siapkan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang mereka dera atau permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Insya Allah, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluarnya. Keutamaan yang kedua, lanjutan ayatnya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan kepada mereka rezeki لَا يَحْتَسِبْ, walaupun mereka tidak menduga rezeki itu datangnya dari mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, Allah itu Maha Pemberi rezeki, baik rezeki yang kita pinta ataupun tidak kita pinta. Maka bagi orang yang bertakwa kepadanya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepada mereka rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat atau cara-cara yang mereka tidak akan pernah duga. Keutamaan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Keutamaan berikutnya yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan setiap urusan-urusan mereka itu menjadi mudah. Artinya apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah, tidak ada satu kesulitan pun hadir kecuali Allah yang menghendaki. Lalu keutamaan yang terakhir, keutamaan yang keempat, dalam surah At-Talaq Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yukaffiru 'anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra." Keutamaan yang terakhir, keutamaan yang keempat dalam surah At-Talaq ini, barang siapa yang mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala atau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan, Allah akan tutupkan segala hal yang sifatnya sayyi'at, keburukan-keburukan. Artinya akan Allah hindarkan bagi mereka yang bertakwa dari hal-hal yang sifatnya buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keempat keutamaan ini atau reward yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ini,
Mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antaranya, di antara orang-orang yang Allah beri gelar takwa, sebagaimana yang dinukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Apabila kita mampu melaksanakan puasa di bulan suci ini, kita mampu melakukan amalia-amalia Ramadan dengan baik, mudah-mudahan nanti kita menjadi alumni Ramadan, yaitu alumni-alumni yang mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan kepada Allah. Mari sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.